Assalamualaikum. Pak. Pak. Tapi enggak prak agak. Agak. Mbak. Kaget bangun. Deh, gua yang dikagetin. Mbak, bangun, Mbak. Ya, bro. Nah, selesai. Nah. Awas lo gimana. Tanggung jawab lo. Mbak, ya Allah. Ini kita Mbak, bangun dulu. Beng. Ini kita. Aduh, anak teman-teman dari Cilandak, Depok Cilandak mau datang mau lebaran. Ada nyawa. Romanya ngantuk amat, Mbak. Woi, melek dulu ngapa? Setannya baru ngumpul. Nah, begitu. Nah. Nah, udah. Lama, Beng. Lebaru. Alhamdulillah udah dikopiin. Ini begini, Mbak. Kita teman-teman dari Depok Cilandak mau datang sini lebaran. Bangun ngapa? Emang begadang semalam? Enggak begadang, mikir, Beng. Mikirin apaan? Gimana ya? Silat kita Deprok. Bukan Deprok aja. Terus itu belajar silat. Capek, Beng. Mau dikemanain ini silat kita? Itu mah Bapak enggak usah mikir, entar ada orang yang mikirin. Yang penting ini kita sama teman-teman datang kemari mau lebaran. Diterima apa kagak? Ini gue pikirin main datangnya itu apa kapan? Lah, buset. Kayaknya kagak nyambung. Sebelum nyampe kali, Bang. Lah datangnya ya sekarang, nih hari. Sorry, Bang, masih linglung gua. Stop lu anjing. Cuk, orang ngeronda nih, Bang. Tadi. Ini kita datang sama teman-teman nih dari Cilandak mau lebaran. Ya. Nyambung apa, Ki? Woi. Iya, mau lebaran. Iya. Kira-kira kita datang sama teman-teman semua kemarin mau lebaran. Bapak terima apa kagak? Alhamdulillah, Bang, masih ingat lu namanya orang tua. Ya. Iyalah. Ya masih ingat, Mbak. Kan kemarin-kemarin kita kagak boleh ngayem yang di lockdown. Iya, masih jalan deh, Prof. Alhamdulillah, masih, Mbak. Sampai di mana tuh Bang Deprok? Langin noh. Sampai di mana Deprok? Apa diapain apa dikemas di gimanain? Wah, yang Bapak pesen kan jangan cuma silat aja. Ya kita kembangin silat apa kita bentuk apa palang pintu. Iya. Palang pintu udah. Wah, bisa. Wah, kalau bicara masalah Deprok mah alhamdulillah. Udah bisa palang pintu. Nah, kita sama Bang Beng udah kita jalanin tuh. Ya. Kita kemas bukan hanya di silat aja. Di palang pintu kita bikin, ya kan? Kita kembangin budaya yang ada di Betawi. Apa sih seninya nih gitu. Kita angkat lagi tuh. Apaan? Ya kayak gambang keromong. Ya jadi kan? Udah ada kan, udah bisa. Dah, jangan tanya. Baba boleh lihat dah. Ada. Ada tanya aja Bang Beng. Deprok udah punya berjalan. Oh, punya. Ada, Pak. Oh, aman. Syukur ada lu punya. Itu benanan. Syukur di benanan itu kan ada masukan dikit-dikit. Iya. Walaupun orang enggak bayar sepenuhnya, sekedar mungkin dikasih. Jadi jangan dia metak aja ya. Iya, bosan lah metak mulu. Bagus ya. Jadi bisa ngasih buat jajan. Iya. Kan butuh manggil gabung romong dia, Prok. Kali-kali aja ya. Tetangga kita kan bisa. Masa enggak dibanyak dikit mending dia kasih. Itu maksud Bapak ya syukur dah. Iya. Tapi alhamdulillah, Pak, selama ini kalau ada orang manggil gabung romong dia, Prok, alhamdulillah gratis, Pak. Kalau cuma manggil doang mah emang gratis. Asal jangan nengok aja ya. Iya. Dia nengok kan kita bersandung, sandung, Beng. Enggak usah. Enggak malah mama gitu. Maksudnya sesit. Tuh, Pak. Jadi manggil gratis. Tapi kalau nanggap hiburan kita main bayar. Murah cuma 1000 doang, Pak. Kalau mau manggil gampang romong Deprok cuma 1 juta doang. Kalau nanggap enggak bisa gue, Bang. Emang apa enggak bisa nanggap? Enggak kuat. Eh iya, cuma nanggepin. Nanggepin. Nanggepin dah. Nanggepin gendang. Ya aku masih ngelawak aja tua-tua. Ya alhamdulillah, Pak, amanat yang Bapak titipin, amanat yang Bapak kasih ke kita, pelan-pelan dah kita bangun, kita bina. Gitu dari alhamdulillah juga semuanya udah mulai berjalan. Dari kita semuanya udah pada lengkap, Pak. Nah, ini sekarang ini dah lu duduk sono. Anak Deprok itu mau kemari.
Wah, emang Alam Kedong mau kemarin? Oh, mau ada lagi tamu? Ada, dia kan lebar kita. Banyak ya, Pondok Labu, Cilanda, Cimanggis, banyak. Oh banyak. Oh, ini anak dia Prof Kedong yang kemarin, kebetulan bareng. Bareng. Ntar lu ngobrol apa kayak dah? Bakalan rame ya? Rame. Emang ada kopinya? Kopi makan tinggal nyeduh. Alhamdulillah. Nah, berarti saya tinggal nguyup gitu. Kalau enggak ada kopi bibir harus seduh. Nah, udah, kita duduk sana ya. Anak kamu udah. Sudah, satu guna. Ya, kita duduk dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Be. Sehat, Be? Alhamdulillah. Ya, penting, Be. Be. Mana buat nih? Romanya capek amat dulu, Pak. Lelah amat. Capek. Lah. Ini begadang lo malam. Gimana enggak mikir? Aku sekarang lagi keadaan Covid. Ya, namanya kita orang seni ya. Iya. Jadi kita ikutin peraturan pemerintah udah. Mau lagi? Ya kagak boleh kemana-mana tuh. Kemana-mana main kagak. Enggak kemana di rumah dah. Iya, biasanya gue silat anak-anak. Nah kalau dekam di rumah aja makanya apa gitu? Silat, mana-mana suka main panah pintu juga. Terus ada musik kamu ngomongnya. Sekarang udah menyenang gak? Sebenernya juga dengan keadaan gini kita. Ya gak bisa. Lu dari mana? Dari Kedong, Pak. Bapak tahu kan, ayah belajar deprok di sini yang bapak masih bapak lupa sih. Iya. Kita mau lebaran kemari be. Iya. Lebaran. Alhamdulillah. Cuma diingat lah. Biar didoain ini. Iya. Minta didoain. Jadi anak masih ada latihan. Alhamdulillah be, masih latihan. Ya, ini kecil-kecil juga. Ayah coba-coba latih. Ya tujuannya buat apa buat ngelestariin lah buat terus kita gimana yang remaja ya yang remaja kita punya tuh rumah gedong ada rumah gedong itu khusus menampung buat aspirasi buat kesenian budaya Betawi bang Bapak Dani apa ya Denpasar ya, betul ya. Bapak Dani Dewan Kota Jakarta Timur bang Dani dia mau nyoba ngangkat budaya Betawi makanya alhamdulillah Pak, ada yang dukung kita, ada yang ngajak kita ke gitu, ya. Kita selalu ada kita kebetulan ada dewan kota kita yang kebetulan dia adanya gue di situ dia mau bawa kita bersyukur itu ya, betul, lanjutin aja disambung di samping ibu dari Betawi ada juga kerohanian ustadz ini ya, bagus nanti ya. Diajak juga Pak. Ya alhamdulillah juga didukung juga masyarakat di sekitarnya ya. Alhamdulillah banyak orang dukungan. Tapi nah makanya saya kemarin nih minta keredoan ya. Dari orang tua ya. Dukungan juga, keredoan juga biar makin berkembang nih kita di gedung nih, deploknya nih. Ya, nah sekarang lu duduk tuh. Tadi saya dengar juga ada yang dari Cilandak. Iya nih. Entah ketemu, entah ada. Siap. Ngobrol.